Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia. Salamnya ganti. Ya, hari ini kita ada paket lagi. Paketan ke Kalimantan. Jadi satu set. Yang ini spesial, yang ini agak lain. Karena ini subnya double. Jadi subnya isinya double, 21 in Brekus double. Jadi baru pertama ini bikin double buat jualan. Karena kan memang permintaannya suruh ngisi double, jadi kita isi double. Isinya Betavo yang single magnet, Betavo yang V21 V611. Jadi isinya double, low-nya juga double, low-nya Brekus 15 double. Isinya Betavo B15 V158 yang coilnya 4,5. Jadi ini kelasnya wis segala medan, bisa untuk DJ-an, bisa dangdutan, organ tunggal dan juga lain-lain. Untuk karnaval mungkin masih bisa juga untuk wilayah Kalimantan. Line ray-nya double, 12 in isi double 4 box. Jadi sudah pabrikan mewah. Jadi tampilan dari luar sangat mewah. Mengenai harganya ini satu set lengkap, satu set 272. Jadi kemarin kita total 272 lengkap dengan genset 40 kVA. Gensetnya sebelah sana 40 kVA. Leg beserta panel, panelnya juga ada. Terus kabelnya pakai 50 meter, kabelnya genset 50 meter. Sudah siap untuk ngejob. Jadi pulang ini bisa langsung dipakai untuk ngejob. Ini namanya Dedi Audio. Jadi namanya Dedi Audio dari Kalimantan. Mungkin kita nanti ngobrol sama pembelinya. Mengenai dapur pacu, bahasa Manadonya. Dapur pacunya kita pakai subnya power sub 2 biji, powernya middle 1 biji, power low-nya 1 biji. Mixer kita pakai yang premium. Kita pakai yang King 16 premium, bukan yang standar. Jadi yang premium agak sedikit mahal. Makanya harganya juga sedikit bengkak. Jadi ini sangat rekomendasi buat acara-acara dangdutan masuk, buat acara macam-macam lah, semua diatasi. Oke, kita ngobrol ke pembelinya. Jadi dari Kalimantan Putih, wow, lali aku. Jalan Palangkaraya Kuala Kurun. Hah? Jalan Palangkaraya Kuala Kurun kilometer 60. Oh, Palangkaraya? Hmm. Kalimantan mana itu? Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah loh. Dedi Audio ini, Dedi nama apa? Nama dianya. Oh, nama masnya Dedi. Ya, Mas Dedi, jadi Dedi Audio. Pribun, tadi suaranya, tadi sudah cek sound? Mantap. Mantap ya? Langsung mantap lor. Jadi langsung nambah, mau nambah yang panggung ya tadi? Jadi sekalian setelah denger ini dia langsung nambah untuk panggung. Panggungnya nanti pakai yang aktif. Tapi subnya belum ada tadi. Subnya panggung kan belum. Di sana pakai sub apa enggak panggung? Kalau subnya panggung, kalau didadakin bisa sih. Kayak di, maksudnya di bikin langsung gitu, biar Jumat bisa dipakai. Nanti hitung-hitungan lagi. Jadi yang ini totalnya kemarin 272 nggih. 272, nanti ada penambahan-penambahan lain. Nanti kita totalin lagi lho. Apanya? Oh, ditulis rinciannya. Nanti saya tulis di WA nanti. Ya. Nanti saya rincikan di WhatsApp. Soalnya kadang jarang nulis. Males nulis. Sekretaris. Iya, enggak ada sekretaris. Jadi ini nanti. Jadi gensetnya itu, Bos. Nah, belum dinyalain ini. Nanti kita coba pakai genset. Oke, langsung
Iya. Gensetnya bos. Coba genset. Berarti sekalian nanti biar langsung pakai genset. Di sana baru ini ya berarti, baru pertama ini. Iya, kemarin yang kemarin itu kemarin, Kalimantan itu kemarin. Sing Roja, Roja kemarin. Barat. Barat kemarin Roja. Singkawang. Enggak tahu mana yang kemarin. Banyak Kalimantan yang kesini, cuman Kalimantan yang daerah jauh-jauh itu loh. Yang dalaman. Tapi kalau di daerah kami enggak ada. Iya, belum ada yang daerah situ. Kalimantan ternyata kan luas banget. Kalimantan Tengah itu sepanjang. Satu provinsi itu satu pulau Jawa. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti untuk bincang-bincang. Untuk Dedi Audio Palangkaraya. Bisa disebutin nomor nomor HP-nya? Boleh. Biar nanti teman-teman teman-teman sana kan biar enak hubungin, biar bisa langsung kontak Mas Dedinya di Mas Dedi Audio. Soalnya kadang banyak setiap pulang gini terus tanyanya ke saya nomor HP-nya ini berapa gitu. Jadi saya daripada saya jawab-jawab mending disebut sini biar enggak banyak tanya ke saya. Oke, jadi teman-teman wilayah Palangkaraya dan sekitarnya bisa hubungi nomornya Pak Bos Dedinya. Yang ini real lur, tanpa rekayasa ini judulnya. Judulnya asli. Berapa? Entar lupa aku, Bos. Waduh, nomornya lupa, Bos. Yes, nanti nomor WA-nya nanti dicatat di deskripsi lur. Saya catat di deskripsi. Kalau mau hubungi bisa. Sudah ada. Iya. 0822. Nomornya 0822 5807. 5807 5430. 5430. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti Dedi Audio di sana lancar, nggih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rifti Irfananda, 69 Pro 2.